Good morning. Kita habis roda. Jadi Hansip ngebangun-bangunin. Hari ini kita mau sunrise di Sanur. Kita ke Karang Beach-nya dulu. Kalau Jukungnya dikit baru ke Semawang. Sementara yang lain baru pada hidup, kita berdua bakal nunggu di bawah dulu. Dan yang sisanya sih udah di bawah. Yang dua udah pulang karena ada something to do. Dan yuk, ambil jaket, ambil jaket. Oke. Trip kali ini ternyata sangat benar-benar mahal untuk para peserta. Kenapa mahal? Karena beberapa peserta harus beli tiket pesawat tuh berkali-kali. Yang pertama, Bu Nining, dia beli tiket pesawat dan ketinggalan pesawat. Jadi dia harus beli tiket pesawat lagi, go show. Lalu yang kedua, Bu Nining lagi. Hari Jumat dia harus pulang kemarin sore karena lupa ada kondangan, dia beli tiket pesawat lagi. Dan hari Sabtu dia balik lagi naik pesawat lagi. Dan yang ketiga, Om Robert and Om Enki. Dia sampai beli 2 tiket pesawat buat pulang karena bosnya datang. Yang terakhir Diki. Gak mau kelewat sunset. Akhirnya beli besok hari Minggu. Morning. Morning. Mana yang lain? Morning. Lagi. Aduh. Mana yang lain? Yang tidak lain siapa? Masih tidur. Siapa lagi sih yang belum ada? Udah sampai Sanur ya? Ben? Gimana sampai Bali? Jadi pagi ini kita mau foto sunrise di Karang. Sunrise di Karang, pemoto sunrise Karang, pemoto sunrise di Pantai Karang. Di Pantai Karang. Terus yang dipoto Karang? Arif. Kok foto? Cucu nyengkong. So how, Mr. Jun? Hi, good morning. Why you late? Berangkat jam 4 pas sampai. Ya, bertemu di lobby jam 4. Alamnya jam 4 lewat 11. Minta maaf ya. Final check Mr. Jun. Untung hari terakhir. Mr. Jun, yes, go. Saya bangun, semua bangun. Sekarang kita sudah di Pantai Semawang, Sanur. Tadi sempat ke Pantai Karang, kita foto pas toiletnya keluar, tapi matahari belum keluar, sunrise-nya belum naik. Tapi di sana jukungnya dikit, jadi kita cuma foto saungnya, pendoponya lah. Terus kita cuma foto sebentar, sekitar setengah jam di situ. Kita pindah ke sini, Semawang, karena target kita cari boat untuk jadi foreground. Dan sampai sini, boatnya banyak, cuman sayangnya sedang high tide, jadi perahunya floating semua, perahunya mengapung semua, nggak ada yang nyangkut. Tapi sekarang sih udah mulai turun, udah mulai surut. Ini udah ada perahu yang sudah mulai nyangkut. Jadi sebelah situ cuman terlalu rapet, jadi agak susah untuk ambil komposisi. Dan something bad happen, tripodku patah. Tadi ceritanya gue mau jalan ke balik sana, cuman gue gak mau lewat atas, gue lewat pinggiran, lewat tepian, lewat batu-batu gitu. Ternyata batunya licin, dan gue kepleset, jatuh, dan kebetulan tripod emang lagi di tangan. Dan tripod gue jadi pegangan gitulah, jadi tongkat. Dan ternyata tripodnya masuk ke dalam sela-sela batu. Dan akhirnya, like this one. Patah. Broke. You can see there. There's my tripod leg. It's broke. Itulah kenapa gue cuma moto setinggi ini. But overall, still can be used for a while. Walaupun gue gak bisa ngambil komposisi yang tinggi, jadi harus main pendek terus. So, after this, we maybe try to get some coffee for coffee time, have rest, and they are going back to Jakarta again. Okay, simak terus, jangan kemana-mana. See you this afternoon.
forgot your name. Don't remember where we met. We met. But what I do recall is the shit you put me through. But not you. So how this morning? Yeah. I feel very comfortable. We enjoyed beautiful sunrise. We are luckier for the weather this morning. Yes. Thank yes. you. Dan, sekarang kita balik mobil cari breakfast. Terus rencana ada yang beberapa mau mampir cari oleh-oleh dulu, baru balik ke hotel. Dan hari ini adalah hari terakhir trip ini. Dan siang nanti udah pada harus balik ke airport, ke Jakarta lagi. Dan besok udah melanjutkan rutinitas bekerja lagi. Dia sebenarnya pengen extend, cuman dia harus bekerja ya. Makanya kerja itu jangan sampai mengganggu hobi. Tripnya mantap. Ditunggu Makassar. Dan dia dia sudah super tired. Dia sangat kelelahan sekali. So, the trip is done. Sekarang waktunya pada balik lagi ke rumah masing-masing. Dari Jakarta balik ke airport. Kita akan ada trip lagi bulan depan. Kita akan ke Makassar. Dan sekarang udah mulai mendung. Dan bagus juga mendung karena kita udah pulang gak motor lagi. So, kayaknya videonya akan gue akhirin dulu sampai sini. Karena yang lain juga udah pada pulang duluan. Dua orang udah pulang duluan. Satu orang udah pulang duluan. Jadi tiga orang udah pulang duluan. Empat deh, Mbak Ina udah pulang duluan. Jadi tinggal segini, dan di sana ada satu, sana ada satu. Kamu siapa? Ini siapa? Ini waktu itu, pacar. Oh iya, mau bini katanya. So, don't forget to like, subscribe, dan komen kalau memang perlu. Jadi, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Bye.